saat ini, Pak. 7 tersangka anggota DPRD Kota Malang yang diperiksa antara lain Teguh Mulyono dan Arief Hermanti dari PDIP, Khoirul Anwar dari Golkar, Suparno Hadiwibowo dan EN Ambasari dari Gerindra, serta Asia Irian dari P3. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan untuk mengkonfirmasi dugaan gratifikasi terhadap anggota DPRD Kota Malang serta mendalami dugaan penerimaan dana pengelolaan sampah di Malang. Dari 45 anggota DPRD Kota Malang, 41 diantaranya telah menjadi tersangka dan ditahan KPK karena diduga menerima hadiah atau janji 12 juta setengah rupiah hingga 50 juta rupiah per anggota terkait pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015 dari Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton. Iman Pujono, CTV.